Dodi Sudrajat ketahuan main wanita, bukti DM Ganjen ayah Vanessa bocor, dilansir dari Sriwijaya Post. Dodi Sudrajat hilang muka saat DM Ganjennya ke seorang wanita bocor ke publik. Dilansir dari akun Instagram @mamahitoriginal, tersebar chattingan Dodi Sudrajat dengan seorang wanita. Sejak awal, ia mengaku berhubungan dengan Dodi Sudrajat. Namun kemudian, ia mengirimkan tangkap layar isi DM Dodi padanya. Tampak dalam DM itu, Dodi membalas IG story miliknya. Ia mengatakan pada wanita itu untuk tak salah paham karena sudah mengunfollow-nya. Ayah Vanessa Angel juga memanggil akun yang DM tersebut dengan panggilan sayang dan cantik. Kemana aja ini orang cantik? Jangan salah paham, karena Dodi selama ini unfollow kamu, masalah lagi runyam, tulis Dodi. Sayangnya, balasan dari wanita tersebut tidak terbaca. Langsung saja, unggahan ini membuat heboh. Bak ingin buktikan itu adalah Dodi Sudrajat. Akun tersebut kembali unggah chat DM lanjutan dari Dodi Sudrajat. Terlihat tingkah ganjen Dodi Sudrajat kepada seseorang yang disebutnya sayang. Ia bahkan mengaku akan segera menemui wanita itu jika urusannya beres. Dodi Sudrajat bahkan meminta wanita tersebut untuk sabar. Ayah Vanessa Angel ini sampai menyebut bahwa kini sedang mengurus masalah nasional. Ia juga meminta doa kepada seseorang yang akunnya ditutup agar bisa sabar sebentar saja. Dari DM tersebut, tampaknya omongan Dodi Sudrajat tak digubris. Beberapa kali, Dodi Sudrajat kembali mengirim pesan tapi tidak dibalas. Udah kita perbaiki dari awal, pikirkan pertemuan kita minggu depan. Dedi mau atur dulu ya. Dedi bereskan dulu mamanya Cika. Tenangkan keluarga supaya beres. Sabar dong sayang. Masalah Dedi masalah nasional, bukan masalah orang biasa. Sabar, nanti kamu akan ikut senang. Kalau Dedi lancar, semuanya beres ya. Sabar ya, sementara jangan WA Dedi ya. Dedi nggak lagi buka IG, tolong mengerti sayang. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa subscribe-nya ya guys.